Perkembangan semalam. Ya. Apa kejadian PAS? PAS akan bermesyuarat pada malam ini dan saya rasa sudah ada satu kenyataan daripada parti bahawa parti akan menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri pada hari ini. Kerajaan negeri punya keadaan macam mana sekarang? Kerajaan negeri punya keadaan tidak ada apa-apa masalah dan kita akan tetap terus menyokong kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Sekiranya majoriti sebab sekarang ni dah kata majoriti memang dah tak ada dah bagi Tan Sri Muhyiddin kan. Jadi macam mana tu? Masih akan terus menyokong ke tak? Perkara ini seperti pasaran saham. Pada pukul 10 pagi ada satu nilai yang tertentu, pada pukul 10.30 pagi nilai yang lain pula. Jadi ini antara perkembangan yang sedang kita tunggu dan kita lihat dari masa ke semasa. Apapun blok yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui Perikatan Nasional merupakan blok yang terbesar berbanding dengan blok-blok yang lain yang membuat klaim atau membuat pelbagai andaian bagi pihak yang lain. Maksudnya apa sahaja kedudukan Tan Sri Muhyiddin, PAS di belakang? PAS di belakang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin.